Syahnaz Sadiqah, artis cantik, yang merupakan adik dari Raffi Ahmad ini, adalah seorang pemeran dan presenter. Syahnaz Sadiqah diketahui lahir tanggal 30 Oktober tahun 1993. Memiliki paras yang cantik, tak heran jika dirinya pun pernah dikabarkan dekat dengan beberapa pria ganteng. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini 6 pria ganteng yang pernah dekat dengan Syahnaz Sadiqah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Halil. Sebelum terjun ke dunia entertainment, dikabarkan Syahnaz Sadiqah pernah menjalin hubungan asmara dengan Halil. Sayangnya, hubungan mereka putus. 2. Billy Syahputra. Syahnaz Sadiqah pernah berpacaran dengan adik dari almarhum Olga Syahputra, yakni Billy Syahputra. Hubungan kedekatan mereka terjadi karena pertemanan kedua kakak mereka, yakni Raffi Ahmad dan almarhum Olga Syahputra. Keduanya sering dipertemukan di beberapa program acara televisi. Walaupun nampak mesra di berbagai kesempatan, sayangnya, hubungan mereka kandas di tengah jalan. 3. Raden Ramadika Dewa. Syahnaz Sadiqah pernah berpacaran dengan gitaris band 18 Plus, yakni Raden Ramadika Dewa. Dikabarkan, sebelum dekat dengan Billy Syahputra, Raden Ramadika Dewa merupakan mantan pacar Syahnaz Sadiqah. Tapi sayang, hubungan keduanya berakhir. 4. Juan Christian. Sudah bukan rahasia umum lagi, Syahnaz Sadiqah dan Juan Christian pernah berpacaran. Keduanya terlibat cinta lokasi saat membintangi sinetron 7 Manusia Harimau. Saat masih berpacaran, mereka sering mengunggah momen kebersamaannya di media sosialnya. Tapi sayang, hubungan keduanya putus. 5. JJ Govinda. JJ Govinda adalah suami dari Syahnaz Sadiqah. Diketahui, sejak tahun 2016, keduanya berpacaran. Mereka menjalin hubungan terpaut usia 10 tahun, lebih muda dari JJ Govinda. Pada Agustus tahun 2017, di Italia, Syahnaz Sadiqah dilamar oleh JJ Govinda secara personal. Dan pada tanggal 12 November tahun 2017, JJ Govinda melamar Syahnaz Sadiqah secara resmi. Lalu, keduanya resmi menikah pada tanggal 21 April tahun 2018. Dari hasil pernikahannya, keduanya dikaruniai 2 orang anak yang bernama Zain Sadafir Ezilan Ismail dan Zunaira Alessia Safaras Ismail. 6. Randy Kejaernet. Belakangan ini, nama Syahnaz Sadiqah dan Randy Kejaernet sedang menjadi perbincangan lantaran keduanya dikabarkan memiliki hubungan dekat. Namun, hingga kini belum ada klarifikasi dari mereka berdua mengenai kabar tersebut. 6 pria ganteng yang pernah dekat dengan Syahnaz Sadiqah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.